Tewasnya Angeline yang ditemukan membusuk di halaman rumahnya di Bali menjadi sorotan masyarakat dan menimbulkan keprihatinan Mabes Polri. Masyarakat diminta melaporkan kepada Polri jika menemukan keanehan pada perilaku anak-anak di sekitar tempat tinggalnya. Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Anton Karlian mengimbau masyarakat memperhatikan perilaku anak-anak mereka. Jika menemukan keanehan pada perilaku anak-anak di sekitar tempat tinggalnya, masyarakat jangan segan untuk melaporkan ke polisi. Karena sebelum tewas, Angeline dinilai sebagai anak yang pemurung dan tertekan. Menurut Anton, saat ini Mabes Polri terus berkoordinasi dengan Polda Bali untuk mengungkap kasus tewasnya Angeline. Selain memeriksa ibu angkat Angeline, Polri juga memeriksa 8 orang lainnya yang tinggal serumah dengan korban. Datang dari ketua rombongan kepada Duta Humas Polri. Sementara ibunya masih dalam pemeriksaan yang serius dan baru satu tersangka itu yang habis. Dan ini Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat prihatin dan berbela sungkawa atas terjadinya peristiwa ini. Mudah-mudahan peristiwa ini merupakan yang pertama dan terakhir dan tidak akan terjadi lagi. Himbauan ya bahwa harus ada aturan yang jelas tentang adopsi anak, gitu kan. Dan tolong masyarakat sekitar juga turut saling memonitor apabila ada tanda-tanda anak-anak yang punya mungkin ya perbedaan-perbedaan atau kelainan. Karena sebetulnya Angeline juga dalam kehidupan sehari-harinya dari gurunya pun juga kan dikatakan bahwa yang bersangkutan itu pemurung, seperti tertekan. Nah, apabila ada hal-hal yang demikian ini, ya harus segera berkoordinasi dengan kepolisian.